aja. Buat yang free, anak papa yang baru kenalan, siapa tuh? Apa perintahmu? Masuk ke grup ya, gratis lewat grup ya. Nantikan seranganku. Oke, dari tim merah atau dari tim V, I, V, marah. Ada seorang Ricardo, ada V, ada Union Da, ada seorang ZX dan Ryan. Dan dari tim Adu Retri, ada CNZ, ada Yiba, ada tukang pancing, ada Cupli, dan juga Fish the Ragnall. Oke, Bapak upload video dulu ya. Baru berapa? Baru 6 ya? 6, 7, 7. Tadi gak ke-upload beberapa ya? Ada yang belum masuk ya? Ada yang belum masuk ya? Video siapa yang belum masuk? Yang belum masuk siapa aja ini? Hapuskan semua ketidakadilan air di dunia ini. Menghanyutkan. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Dua, tiga. Ntar ya. Papa upload video kalian dulu ya. Sabar ya. Ayo Dexter, oh, gitar. Waktunya pertunjukan kita. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Oke, udah masuk. Sabar ya, bentar ya. Belum bisa baca komen ya. Layarnya si papa cuma satu ya. Sniper siap. Siapa targetku? Samudra mematuhi kehendakku. Apa abis ini sih pengen banget nonton obrolan Deddy Kobuser sih abis live nanti. Kalian juga jangan terlalu malam, nanti istirahat ya, ya jaga kesehatan. Yang belum bisa istirahat, belum bisa tidur, attack your time, ngapain dulu gitu. Oke, kita tonton saja. Dan dari tim VIP marah, ada seorang Lancelot, ada Jawed, ada Leslie, ada Franco, ada Nana. Dan dari tim nampaknya Adu Retri, ada seorang Claude, ada Estes, ada Chow, ada Kadita, dan juga ada Link. Kita lihat saja. Pak ikut lagi Pak, boleh dong. Rio Korea. Maaf Pak, tadi aku nggak ikut karena lagi kerja tugas. Iya nggak apa-apa Hafiz, udah kamu jangan mikirin dulu ini, kalem aja ya, santuy ya. Udah pokoknya kalian kalau yang lagi kerja, yang lagi tugas, yang lagi belajar, kalem aja. Back to the game, back to the adut sumbuk. Jadi mulai saja. Pokoknya kalau kalian senggang, kalian lagi pengen nonton Mobile Legend atau nonton custom papa, atau mungkin kalau kalian lagi pengen main,
baru kalian masuk sini, join sini nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya take your time sebaik mungkin, oke? Okay? Lihat saja kembali lagi nampaknya di arah top lane. Sudah mulai kembali, lihat di hit-hit nampaknya berbahaya, sering terlihat. Diamankan dengan berbahaya. Dengan cepatnya nampaknya, oh Petrify Gaming langsung digunakan oleh seorang Ricardo. Dengan skin yang berwarna pink. Nampaknya Ricardo benar-benar seorang pinky boy sepertinya Ricardo ini. Tapi lihat saja sudah mulai datang, seorang Dai Union. Sudah mulai datang saja, berusaha untuk diincar saja, nampaknya kembali lagi air dongnya dengan flicker. Wow, langsung kena saja, nampaknya on point. Fizz kaget sedikit, datang saja, tapi tidak apa-apa, darahnya bertambah lagi, luar biasa sekali. Lihat darahnya langsung nambah banyak loh, ngeri banget emang Kadita ini ya. Sekali tipis pun kalau kita lakuin skill satunya, itu bisa penuh lagi darahnya. Mau skill 1, skill 2, beuh. Oh my god, datang saya kembali lagi, nampaknya diamankan aja, cuma sini kita dikabur dengan baik. Nampaknya kembali lagi. Apakah minta pause seorang Cupli? Belum ada kata-kata pause. Papa nggak ngeliat sih. Minta pause nggak? Ketik P ya Cupli ya. Ketik P ya. Bentar Papa sambil upload video ini. Jadi nggak ngeliat ini yang komen siapa. Yang di layar juga cuman sekedar lewat doang. Nah udah lihat ya sekarang. Sudah mulai kembali lagi. Nampaknya kita lihat sudah mulai di set up saja. Luar binasa di sana kita lihat. Berusaha diamankan kembali lagi. Tapi lihat, sudah mulai kembali lagi di setup, nampaknya sudah mulai bagus. Dan ternyata memang luar biasa sekali. Diamankan saja kembali lagi, diamankan dengan cepat. Nampaknya tercover dan dengan sangat baik sekali kita lihat. Berusaha untuk terusnya. Red team hero has been slain. Dan red team hero is silent slam sampai kita nanti mulai. Kembali lagi luar binasa nampaknya. Berusaha untuk dikejar saja. Tapi lihat saja. Sudah mulai menunggu saja, kita lihat sampai waktu. Udah mulai masuk ya, videonya udah mulai ya. Oh, bahkan guardnya dikeluarkan. Kembali lagi Cupli. Oh, Phantom Execution yang kita lihat dan Don Ross dikombokan. Apa yang terjadi? Tapi lihat saja apa yang fungsinya pun yang masuk. Tapi lihat luar biasa, tapi nampaknya kita lihat saja. Oh, terkena lingkaran iblis nampaknya sepertinya. Harus meninggal, bahkan enggak pun harus mengorbankan nyawanya untuk melindungi kawan-kawannya. Tapi lihat saja, Quantum Charge kembali lagi nampaknya di shoot down pula dari seorang tukang di sana, pancing luar biasa, tukang pancing tapi dipakai sekarang Franco-nya ya. Sudah mulai luar biasa di arah top lane pun masih nge-push dari seorang Ricardo Salapesi tanpa adanya minion, tanpa adanya wave, tapi dikejar oleh seorang tukang pancing, masih di ejector dan ini pun bahaya sih. Oh, udah auto meninggal. Ejector tanpa missile itu sama dengan meninggal ya. Sudah mulai kembali lagi. Bahkan enggak, masih menunggu saya di sini, kita lihat. Nampaknya baca enggak kebaca kah katanya apa? Ada yang minta pause. Oh iya kan? Oke. Aku like, Pak. Iya, maaf. Ya ampun, ini baru mulai dibaca. Ya Allah. Enggak kebaca, maklum. Maaf, pause, Pak, katanya Estes reload. Siap. Siap. Tadi habis upload video. Aman. Reload dulu, iya reload dulu yuk. Nah kamu sih tuh reload dulu, jaringannya jelek ya kamu ya Cupli. Ini biasanya ini perkara pikiran kotor ini nih, ayo. Gara-gara pikiran kotor ini, ayo. Tadi kamu ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada satu lagi bangkuang, sayang.
Berarti dua pause sudah langsung dipakai ya. Ini dua kali pause langsung dipakai. Besok ada lift, Pak. Ada dong. Ada. Besok. GC. Besok dari pagi cobain ya, dicobain pagi besok ya pagi. Nyampe jam 11. Terus Jumatan. Habis Jumatan baru live lagi. Ya udah ini tenang aja. Sorean mau join soalnya. Boleh. Sudah mulai datang saja kembali lagi apa yang sudah mulai di reload. Luar biasa. Sudah mulai terlihat saja nampaknya kembali lagi berusaha untuk incar saja tapi nampaknya dinaikkan sedikit. Tidak pun terdiam nampaknya. Belum siap. Oh, nampaknya kita lihat saja. Tidak. Sudah kembali lagi air adoknya mengenai satu minion. Satu minion nampaknya kena. Oh my god, ada Unstoppable Force. Luar biasa nampaknya kita lihat. Sudah mulai datang saja kembali lagi. Dan diincar saja sini kita lihat setupnya pun benar-benar luar biasa. Nampaknya kembali lagi. Pergerakannya pun terbaca tapi lihat saja bersatu diamankan kembali lagi. Nampaknya setupnya pun sangat bagus. Tapi lanjutkan saja kembali lagi dilakukan dan ternyata memang luar biasa. Tapi lihat saja masih bisa kembali lagi di cover dengan baik. Lanjutkan saja berbahaya nampaknya kita lihat bersatu diamankan tapi nampaknya nampak Yibai. Mega kill, sudah mulai diamankan saja, hilang nampaknya kita lihat bagus, tapi nampaknya pergerakan itu orang Fizz sudah mulai datang, terdiam saja. Oh my god, Drogues digunakan oleh seorang Fizz Dragnail kembalikan keadaan, tapi nampaknya pecah saja dari pasif seorang Fizz. Oh my god, sudah mulai kembali lagi nampaknya kita lihat sudah mulai diberikan saja sedikit Molina berbahaya, tapi datang Functioner dari seorang Ryan, lihat. Oh ini dia, Ryan. Oh my god, si cepat kilat Ryan. Kita lihat apakah seorang si cepat kilat Ryan akan menggunakan Functionernya. Oh ya saja. Oh my god, Phantom Execution. Terkena saja kembali lagi nampaknya berusaha mengincar saja. Dan si Tonros lagi masih nampaknya kita lihat. Cepat kilat Ryan. Kita lihat apakah si cepat kilat. Tapi lihat saja diamankan dengan bagus. Tapi lihat saja 14 anak papa masih memandang di sini kita lihat. Assalamualaikum papa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Lost Kain. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sendawa. Sudah mulai diamankan kembali lagi nampaknya kita lihat saja dari seorang Ricardo atau pemain nabrak. Oh langsung hilang, lihat kembali lagi kita lihat nampaknya dari si cepat gila Ryan. Tapi lihat outer turretnya sudah mulai hilang di arah top lane. Diamankan. Lihat masih bisa mendapatkan di sana kita lihat bagus sekali. Tapi sayang sekali kita lihat berusaha untuk incar saja kembali lagi diamankan dengan cepat. Ini kita lihat guardnya sudah mulai digunakan tapi nampak si cepat gila Ryan kembali. Turtle pun sudah diamankan. Tapi nampaknya pergerakan di seorang si cepat gila Ryan kita lihat. Apakah di sini seorang si cepat gila Prime masih menunggu saja kembali lagi setup nampaknya kita lihat Puncture masih ditunggu kembali lagi lihat saja luar biasa Puncture lagi Tonros Phantom Execution lakukan saja kembali lagi tapi nampaknya dapat kita cepat ini kita lihat Prime-nya cepat gila Prime masih bisa saja Tonrosnya sedikit the way of dragonnya bagus banget hilang nampaknya seorang si cepat gila Prime oleh seorang tukang perong atau tukang pancing tapi lihat saja diamankan pula Unstoppable Force yang benar-benar bahaya banget sini luar biasa. Dan hilang pula lagi double kill bahkan seorang Fizz tapi lihat di area bottom lane Yibai clear dengan cepat Yibai oh my god gak fokus turut sepertinya seorang Yibai tapi milih untuk mengambatkan dulu. Oh my god turutnya dong gak tersentuh sama sekali jadinya nampaknya sedikit miss komunikasi dan miss kalkulasi dari skill yang telah nampaknya kita lihat berusaha terus kembali. Tapi lihat diamankan saja di sini kita lihat berusaha untuk mengamankan beberapa fighting dan juga player yang memang sangat sulit untuk diamankan. Tapi lihat kembali sudah mulai datang saja Pancot sudah mulai digunakan saja Unstoppable lewat saja kembali lagi diamankan sampai datang saja di cover dengan baik tapi nampaknya berusaha untuk diamankan agak sulit untuk dikerjakan tapi datang saja di cover dengan baik tapi lanjutkan saja di lihat cover ada seorang Ricardo pun berusaha untuk mendapat tetapan rock web nya pun masih ada absorb sama-sama meninggal. Lihat saja kembali lagi berusaha untuk datang saja secepat gila Ryan sudah mulai datang secepat gila Ryan kembali secepat gila Ryan. Kita lihat sedikit nabrak puncture-nya kita dari seorang si cepat gila Ryan. Mantap sekali nampaknya kita lihat perhitungannya pas. Tapi masih menunggu. Sudah mulai kembali lagi nampaknya Phantom Execution sengaja digunakan nampaknya kita lihat. Palep sampai jam berapa? Diusahin sampai malam. Diusahin sampai malam. Berapa lagi? Dua jam setengah lagi kali ya. Dua jam setengah lagi atau nyampe subuh kalau bisa sih. Kalau bisa.
Tapi kayaknya nggak bisa deh. Oh, secepat kilat, Ryan. Kembali lagi mendapatkan poin kill. Di area bottom lane pun, apa kita lihat tadi seorang di sana, ZS. No name. Luar biasa, sendirian. Masih berani, terlalu barbar. Tapi nanti saja, Dragnails. Oh, di slow effect lagi ini enak banget. Langsung diberikan. Untung saja ada flicker. Datang saya dikejar. Hampir saja. Masih ada. Dan ini kita lihat apa yang pergerakannya. Terbaca apa yang kita lihat. Busan itu datang saya di cover kembali lagi. Lihat. Tiga orang ketahuan langsung oleh seorang di sana. Apa yang cupli. Masih menunggu saja. Tapi lihat di arah top lane sudah mulai datang masuk. Tapi nampaknya sangat berbahaya sekali. Papa mama mana mungkin sampai semua. Red team hero has been slain. Aduh ya Allah. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team mulai datang saja di cover dengan baik. Sekali kasihan kan kaliannya takutnya maksain papa mama. Nanti papa kalau nyampe subuh kalian maksain juga nemenin gitu. Papa enggak mau kalian maksain nemenin, mendingan kalian juga istirahat. Gitu, seenggaknya papa udah ngasih time waktu buat istirahat. Tapi nanti waktunya kalau misalkan libur atau apa, atau mungkin nanti papa juga kalau udah balik lagi staminanya, nanti kita sampai 24 jam lagi ya, kita live streaming 24 jam lagi biar nanti kalian bisa dibilang kalian nanti jangan maksain aja, pokoknya kalian kalau mau nemenin mah, kalau mau main sekuat kalian aja gitu. Kalau udah mau tidur mah istirahat aja udah tidur, enggak apa-apa, santuy. Sudah mulai kita lihat saja 16 anak papa masih memandang di sini, kembali lagi berusaha untuk dicetak tapi sudah mulai lakukan kembali lagi berusaha untuk recharge tapi lihat saja berusaha untuk kembali lagi namanya kita lihat seorang Ricardo menunggu lagi lempar saja. Yo ampun darahnya hampir saja tempe koblet. Oh my god, masih ada Michio. Itu susah banget. Kalau ada misilnya tuh kayak gitu susah. Sekali ejector langsung ada misilnya itu mati langsung, susah bet. Sumpah ngindari yang kayak gitu susah bet. Wajib banget pakai item defense-nya. Pakai anti-virus bisa jadi. Bisa pakai winter bisa. Atau mungkin item-item penahan defense. Soalnya kan kalau kita lihat dari Ricardo pun, kalau kita lihat dari item seorang Ricardo di sini full physical ya, apalagi dia penetnya udah 2 ini, bahkan POD mau OTW, ini udah sakit banget. Jumlahi kalian kalau bikin item regen juga bakal terpotong unstoppable force. Lihat ini di ejector dikit aja udah ninggal. Sekali di ejector aja boom langsung meninggal langsung pasti. Apalagi kalau ada missile itu lebih sakit lagi. Yang benar saja Dragnail hilang lagi namanya Turbis. Tapi datang saya di cover kembali lagi masih susah untuk mengganggu. Tapi nampaknya kita seorang Yibai pun pergerakannya sudah mulai terbaca. Tapi Yibai hanya menaikkan wave saja, membuat kebingungan agar terjadi dari timnya. Rupanya VIP marah. Tapi lihat saja susah untuk kembali lagi. Nampaknya kita lihat blazing wave, bukan langsung blazing wave, langsung recall. Udah pasti. Nampaknya kita lihat datang saja kembali lagi bahkan seorang. Oh my god, terlambat pasti, udah pasti. Harusnya tadi satu pengalihan. Nah kan Leslie-nya kan gak ikut war nih. Ini cerdas tuh kan. Jadi gak ada yang tertake down, Leslie-nya gak ikutan war. Harusnya tadi Leslie-nya pake ultimate snipe. Kalau dia pake ultimate snipe, jadi udah otomatis kalau tepat waktunya ya, udah otomatis seorang Yibai pasti bakal cancel kan, gak bisa recall. Nah itu satu kerugian tambah gede banget, jadi dua orang tertake down. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi nampaknya. Tapi karena bisa lolos, jadi satu orang doang yang tertake down dari seorang tukang punching di area dekat base, luar biasa. Kembali lagi nampaknya kita lihat seorang Ricardo berusaha untuk kembali lagi, nampaknya kita berusaha untuk mengincar. Tapi lihat dari seorang Objective Gaming, CNG. Nampaknya kembali CNG yang katanya tadi, katanya drama. CNG sekarang kerepotan. Oh, ultimate snipe-nya untung saja untuk terlambat. Kalau tadi nggak terlambat, ultimate snipe-nya itu pasti bakal nge-cancel recall dia, itu pasti banget. Tapi nampaknya 15 anak papa masih memandang. Kembali lagi bahkan seorang di sana, Ricardo sudah mulai datang. Iron Hook-nya lihat hampir saja mendapatnya dari seorang Enda. Bahkan Genius One sudah diamankan oleh seorang V. Oh my god, dikejar Unstoppable Force. Dia loncati lagi. Oh, ini udah bahaya. Nah. Kan? Bener kan? Dia ejector pakai misil.
Nah, dibalaskan akhirnya dendamnya oleh seorang Henry. Tapi lihat saja, pen sama execution. Cepat kilat Ryan. Cepat kilat Ryan. Si cepat kilat Ryan. Masih ada bisa lagi bang, seri turun bang. Tenging-ting. Oh, tidak apa ya. Sepertinya mengarah ke backline-nya doang. Ryan double kill. Ya saja, sudah mulai kembali lagi diamankan. Oh, ketahuan lagi Suknung, Raknung. Khususnya, boom. Datang saja, masih diikat lagi. Oh, pen sama execution. Diamankan lagi, apa yang kita lihat saja. Masih diamankan, sama-sama meninggal. Pertukaran antara Ricardo dan juga seorang ZX dan juga seorang Chupli dan juga seorang Dragnell dan CNZ. Luar biasa sampai kita lihat harus menipen lagi. Bahkan si cepat Ryan, si cepat kilat Ryan kembali, si cepat kilat Ryan. Oh my god, si cepat kilat Ryan. Nampaknya, movementnya kenceng banget ini pakai apa ya? Dia bukan pakai quantum charge, tapi cepet banget loh. Iron Hook-nya connect lagi, ya ampun dan. Yo ampun dah, ndak enak bener jadi hypernya. Bermain luar biasa sekali, 16-15 pasang apa. Masih memandang kembali lagi berusaha untuk diincar, tapi nampaknya masih sulit untuk dilakukan. Tapi lihat, masih berusaha saja kembali lagi, setupnya pun sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi nampaknya pulang juga, di cover dengan baik dan luar biasa. Bahkan AA kosong dan Draco sudah mulai join to the live streaming. Kembali, Tonros yang digunakan dan Lord pun diamankan dengan aman dan sentosa luar biasa. Lihat Link-nya, oh my god, Link-nya udah gak dapat purple buff. Ingat, Link tanpa purple buff hanya bagaikan aku tanpa kamu. Sudah mulai kita lihat juga. Kembali dari seorang di sana, tukang pancing sudah mulai memancing, tapi lihat tidak ada yang tahu dia recall di sana. Masih berusaha saja kembali lagi di setup dan ternyata bagus. Nampaknya datang pula di sini kita lihat dari seorang ndak pun kita naikkan sedikit. Aduh, Iron Hook-nya kena Chupli. Ya Allah, Chupli. Lihat saja kembali lagi nampaknya telah dikabar dengan baik, tapi nampaknya diamankan dengan Rogue Wave. Tidak cukup nampaknya telah datang kembali lagi. Diamankan dengan Rubat dan diambilkan oleh seorang cepat oleh Kilat Rain. Nampaknya si cepat Kilat Rain pun Ultimate Snipe. Datang kembali lagi nampaknya TPS of Blade. Lakukan sendiri kembali lagi. Gocek-gocek nampaknya kita lihat zigzag gerakannya. Bahkan seorang kita lihat Ibai. Ibai, oh my god, berusaha untuk menahan, tapi satu wave lagi sudah mulai datang. Ini bahaya, luar biasa. Iron Hook-nya kena lagi, ya ampun. Bukan drama ini si CNZ, bukan drama dibilangin tukeran. Mama udah tidur, udah. Harusnya sih udah. Harusnya udah, Windy. Masih ngatain poke katanya.